Usia 20 tahun, batangnya sudah 1-2 jengkal lebih. Ini sedang saya program untuk program akar, di mana batangnya diselimuti dengan kain, ditutup ini karena kucing suka ada yang ngasah kukunya di sini sehingga ini rusak. Nah, sementara tunasnya, pecuknya ini saya biarkan dulu, tidak disayat juga, dibiarkan tumbuh. Nah, rencana hari ini akan dirawat. Sementara yang ini jenis kelapa sayur, teman-teman, ini bonggolnya sudah 2 jengkal. Ini cukup besar. Ini di umurnya sekitar 12 tahun. Ini sengaja saya tidak disayat ya, untuk memberikan ruang proses perkembangan biar tidak terganggu, dengan harapan ini membesar, mengecil, membesar lagi bonggolnya sehingga unik gitu. Ini ujung pangkal bonggolnya seperti ini. Akarnya memang agak kurang. Karena ini sedang diprogram untuk pompa akar dari bagian bawah. Bagian bawah tampak ada akar sudah menancap potnya. Diharapkan struktur akarnya lebih baik. Ini berkembang bonggol besar dari posisi dari atas. Saya
hasil perawatan teman-teman si bohai kelapa sayur. Tidak ada pemotongan pelepah, jadi masih utuh, hanya dibersihkan, dirapihkan tapis-tapisnya aja. Inilah sebagian hasil sayatan, tapisnya seperti ini. Sudah memang dibiarkan, tidak dirawat gitu, maksudnya biar pertumbuhannya tidak terganggu. Nah, ini yang membuat pucuk kelapa itu tidak mekar. Dia dibungkus dengan selaput ini sehingga pertumbuhannya dia ke atas bukan ke samping. Jadi intinya agar bonsai kita tetap kerdil, pembersihan selaput ini harus dilaksanakan secara rutin. Tapi ya seperti itu, bagi para penghobi kadang-kadang kan yang harus dirawatnya banyak dan waktu mungkin belum sempat. Demikian teman-teman, kali ini saya baru sempat membersihkan, merawat satu bonggol besar yang di sampingnya usia 25 tahun belum sempat dirawat ya. Indah-indah itu bonkla yang di sebelah kirinya itu yang usianya 25 tahun, sekarang sedang di program akar gitu, karena kurang kuat. Begitu teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi.